Assalamualaikum. So, hari ini bukan video pasal BX, adalah testimoni daripada siapa-siapa yang ikut BX testing. Okay, so hari ini daripada Jaiho. Kami dah banyak chatting, dia dah tanya macam mana nak buat video. Dia jumpa Yasin dari YouTube. So dia dah tengok lah macam mana nak buat ads tu. So Yasin share lah beberapa link untuk tengok buat ads setting apa semua tu. And hari ni dia bagi respon. Dalam tuan, saya dah buat macam mana tu aja result. Okay, tuan ada respon tapi saya buat RM30 sehari. Ui, lawan tu okay RM30. Macam kalau saya buat macam Yasin buat RM5 je. Okay, tak apa, tanya lah. Positif ke negatif. Respon okay, sales okay, WhatsApp pun banyak masuk. Saya attack Johor dan Selangor. Sebab apa dia boleh target tu? Sebab ni kot. Haa ni. Ada satu video Yasin. Negeri mana paling perform dalam iklan aku. Haa ni. So, lepas tu kata, wah power alhamdulillah terbaik. Semua ni belajar daripada video Yasin ke? Tahu tuan, kalau power tu dari hasil tangan tuan. Saya copy je. Mantap. Tanya. Copy je setting terus dapat. Ui. Best moment ever. Sebab apa? Video itulah Yasin dah share kat online thing eh. Semua orang nak apply. Memang alhamdulillah. Tahniah kepada Jaiho. Dia dapat buat sales dengan menggunakan teknik-teknik yang Yasin share secara free dekat online. Tapi itulah ya kan, bila bagi free mau buat berbun tapi kelas bayar kan. Sorry, tak. Tapi alhamdulillah. So, aku rasa. Lepas tu dia tanya lah, kalau ada kongsi, aku kongsi lagi. Lepas tu kita ambil bayaran tak? Ataupun now Yasin memang tak ambil lah bayaran. Semoga ada murah rezeki, dia akan follow. Dan satu hari nanti tuan ada kelas, boleh tuan. Jika tuan ada kelas, hari nanti ikut tuan ada kelas. So, itulah. Kalau hampa tengok post pagi tadi pun, ada seorang pakcik pun minta minta Yasin sendiri ajak dia. Kalau ada kelas abang, ramai lagi minta buat kelas. So macam mana hampa rasa? Patut ke Yasin buat kelas? Dan berapa kos yang hampa mampu sebenarnya? Yang kita mampu. Hampa komen kat bawah. So Yasin pun. Apalah Yasin risau sebenarnya nak ambil duit orang. Sebab tu Yasin bagi free sebab risau nak ambil duit orang. Tapi biasalah benda tu untuk kos-kos sebenarnya kan. Tapi tak tahulah. So hampa komen kat bawah. Sama ada berbaloi tak kelas, ada berapa orang nak join dan berapa hampa estimate untuk satu kelas dan apa yang hampa nak belajar kalau Yasin buat kelas dan online lah, kelas yang face to face memang ajak sampai pandai tu. Ha. So, okay, itu sahaja daripada Yasin. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih kepada Jaiho dan tahniah dapat buat sale dengan banyak. Tahniah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.